Uang 1 miliar 114 juta rupiah lenyap setelah mendapat pesan berupa link dan mengikuti petunjuk dari link tersebut. Awal kronologi, Bapak? Awal kronologi? Ya, di WA. Masuk pesan ke WA. Nah, jadi uang yang berhasil diselamatkan atau tersisa hanya 14 juta rupiah. Phishing tuh kayak apa, Bang? Kayak link bikin kirim ke awak, beko kan klik link tuh. Ah, beko masukkan password awak, password sandi awak. Ah, beko nya otomatis tuh masuk ke apa, Bang? Tuh ke orang tuh. Airi otomatis tahu nyo. Barat sandi awak. Bara piti wak dalam tu tahu nyo. Ah, itu nyo ubah lagi kan. Ah, dia bisa nyambit, batu nyambit piti tu sudah. Tetap waspada dan hati-hati. Jangan pernah ikuti link yang tidak jelas. Jika mendapat pesan yang bersangkutan dengan rekening atau tabungan, alangkah baiknya konfirmasi ke pihak bank yang bersangkutan. Begitu. Apa? Itu link itu aku link jebakan, Bang. Betul nyobe atas nama BRI kan? Aku pada tu nak aku dari resmi, aku dari BRI noh. Waktu tu pernah kejadian enggak, oh, Bang? Ajen berlink ya, karena ya dah. Ya, Bang, siap. Kejadian tersebut terjadi di Perupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat.